Mats. Ha, tengok ulang lagi. Malam baru je ajar. Mats. Okey, kita tengok jawapan kamu tu betul ke tak. Keluarkan pen merah. Ha, betul kan mana yang tak betul. Jika tak betul, jangan terus tak betul. Ha. Okey, saya ajar kamu untuk buat satu per satu. Memula 4 kali 2 kemudian 4 kali R. 4 kali 2 8. So 4 kali 2 sama dengan 8. Okey, 4 kali R. 4 kali R sama dengan 4R. Okey, kemudian kita ada 3R kali 2 dengan 3R kali R. Jadi 3R kali 2 6R. Okey, 6R. Okey, jadi yang kedua adalah 3R kali R berapa? 3R kuasa 2. Kalau kita tengok semuanya positif. Semuanya positif, jadi sama dengan susun balik 8 tambah 4R tambah 6R tambah 3R kuasa 2. Kemudian kamu kena cari mana dia punya pemboleh ubah yang sama. Okey, kita tahu yang ini sama dengan yang ini, R tu kan. Okey, jadi 4R tambah 6R sama dengan 8 tambah 10R tambah 3R kuasa 2. Yang ni tak sama ke? R ni dengan R ni sama ke tak sama? Sama ke tak sama? Sama ke tak sama? Tak sama. Ini kuasa 2, kuatnya lebih. Dia kena sama kuat R dengan R. Ini ada berkuasa 2. Ha, mana tak sama lah. Walaupun hurufnya sama tapi kuasanya tak sama, jadi kita tidak boleh tambahkan. Boleh? Okey. Jadi yang ni R, yang ni R kuasa 2. Betul? Betul? Okey, bagus.